Oke semua, kembali gue Kisis, and ya, oke, pada kesempatan kali ini gue bakal share game Android Offline lagi. Nah, untuk game yang bakal gue share kali ini adalah game open world dengan judul Mad Out Car Parking. Nah, untuk game ini tuh offline ya guys, dan open world full map. Dan ini grafiknya bener-bener mantep banget. Di sini gue setting grafik di ultra ya guys, very high, maaf. Di very high, dan di sini bisa kalian setting-setting lagi. Dan ini udah mod uang ya guys, jadi ya tinggal beli-beli aja. Nah, untuk size gamenya tuh terbilang kecil ya guys, cuma 300 MB dan ini APK only, jadi kalian tinggal install aja. Nah, disini kita main di single player karena emang mainnya single player ya guys, karena ini offline. Oke, bentar, disini kita cek mobil kita, seharusnya ini guys mobil kita ya. Oke guys, masih ada cuy mobil kesayangan. Lihat nih grafiknya cuy, ini gue taro di ultra cuy ya, very high, maaf loh, lihat mainnya. GG cuy, lihat nih. Ini tuh gue main di MediaTek Helio G80 dan bisa dapet FPS yang terbilang 60 FPS mungkin malahan ini. Dan ini wah gila grafiknya cuy. Coba kita nabrak-nabrak bangunan. Nabrak orang cuy, maksudnya nabrak bangunan, jangan nabrak orang. Oke, maaf. Lihat efek partikelnya, efek refleksinya dan juga tekstur tanahnya bener-bener berkualitas. Jangan lupa ke bengkel ya cuy ya, soalnya di situ kita bisa nge-repair mobil kita sekaligus nge-modif mobil ya, kayak GTA cuy. Dan ini grafiknya bagus banget dan ini kagak nge-lag ya guys. Ini tuh bener-bener mirip kayak GTA 5 gitu ya mekanismenya. Di sini kita bisa milih weapon. Ini apa cuy? Buset. Oh, ternyata itu ya fungsinya. Gue baru tahu cuy, soalnya baru nyoba juga. Oke, di sini kita bakal ambil lagi dan bakal kita repair cuy di bengkel, soalnya suka ditabrakin orang mobil gue. Oke, sini itu bener-bener full map ya. Oke, ini mapnya dan ini terbilang gede mapnya. Lihat nih, gede guys mapnya. Bukan cuman gede aja, ini tuh mapnya keren ya guys. Tekstur-tekstur bangunannya juga keren. Gue suka banget nih sama animasinya. Contohnya misalkan kita nabrak kayak gini, terus nabrak pagar. Loh, lihat tuh, keren banget cuy, kayak realistis gitu cuy, GG sih. Kita bakal ke tempat bengkel dulu. Ampun, gak sengaja. Ups. Oke, di situ guys, yang ada di map itu kan ada kayak ikon tanda kunci. Kenapa lagi sih? Ada ikon kunci, nah kita ke ikon kunci. Tapi nih lihat guys ya, efek kayak mobil rusaknya itu kayak realistis gitu, cuy. Oke, kita ke depan. Hati-hati guys, soalnya mobil kita ntar meledak. Ini bener-bener animasinya mantep banget guys ya. Di sini kita bisa modif-modif mobil sesuai suka hati karena emang udah mod uang ya. Di sini kita bisa add vinyl ya intinya skin gampangnya kayak gitu. Di sini gue cuma pengen ngefix car doang guys, soalnya mobil gue tadi kebakar hampiran. Oke. Kita tinggal mundur. Oke. Dan di sini kita bisa pakai senjata ya kalau nggak salah. Sebentar. Lah. Oke. Di sini kita bisa pakai senjata, ada apa nih? Ini apa cuy? Oke cuy. Ada bom cuy. Coba ya kita ledakin. GG. Coba mobil kita ledakin ya guys. Bisa nggak? Oke, bisa cuy. Coba ya. Aduh. Kebakar gak tuh? Cuy, mobil kita hancur. Oke, ini kita ambil mobilnya, udah dimodif. Keren. Oke, lanjut gas. Di sini gue bakal nunjukin kayak apa mapnya guys, karena emang gameplaynya ya ada misi sebenarnya, ada misi, cuman karena gue lebih suka open world dan jalan-jalan jadi oke. Apa tuh? Ada yang ngajak balapan ya. Oke, kita samperin. Wih, itu nyetirnya gimana cuy? Ugal-ugalan banget cuy. Gue pengen ke sini ya, bagian kayak pantai-pantai mungkin. Oke. Okay. Oh, kita mungkin bakal ke bandara ya guys ya, soalnya gue kepo. Oke, okay, kebalik.
Oke, apaan ini? Minggir, bentar, minggir, bentar. Nungkik. Oke, gak nungkik cuy, gak. Terobos. Ini kok masih ngebug cuy. Jalannya, bangunannya ngambang. Oke. Mantep gak tuh? Au. Oke, au. Kita di sini mobilnya udah ada asap-asapnya cuy ya, tinggal nunggu kebakar aja gitu. Kita harus santai cuy di pedesaan kayak gini. Harus santai dan kalem. Mobil gue kebakar. Bisa dipademin gak? Gak bisa sih kayaknya. Aw, sungguh keterlaluan. Kayaknya gak apa-apa ya kebakar ya. Lumayan gitu kan. Masih bisa. Oke, dan mobil kita hilang. Oke. Kita mesti ngambil mobil baru. Bentar. Karena kita ramah, kita harus... Permisi. Nih, bentar. Numpang boleh nggak ya numpang? Boleh guys, numpang guys. Turun aja kali ya. Gue pengen nyari mobil yang cepet dan keren cuy. Jadi gue ambil seadanya dulu. Oh, kita bakal ngambil mobil baru aja kali ya guys ya. Di tanda yang di map itu kayak ada ikon mobil dan ada logo plusnya. Semoga aja nggak jauh. Ada yang ngambang cuy, rumputnya ngambang. Oke, tuh depan cuy, berarti deket ya. Gak sengaja, maaf. Oke. Bodo amat, turun. Di sini kita bisa masuk dan di sini kita bisa milih mobil cuy. Lah ini mobil gue kan? Bedanya gak ada stikernya doang, guys. Di sini kita bisa keluar. Aduh. Sorry, guys. Maaf. Aduh. Bumper gue copot, cuy. Rasanya bumper gue copot terus dah. Jangan nabrak mobil gue dong, bos. Mobil gue rusak lagi nih. Au. Biu. Mantap. Baru aja beli. Kepalanya kebalik. Itu gimana cara kepalanya nyungsep gitu sih. Oke, karena mobil kita hancur, kita bodo amat ya. Kita jalan-jalan aja pakai kaki. Gimana cuy? Cara loncatnya gimana cuy? Oke, di sini kita cuman buset ini apaan? Oke, di sini kita bakal ngambil salah satu mobil. Ini keren cuy mobilnya cuy. Ambil. Mobilnya bagus cuy. Ditabrak lagi gue cuy. Cari mobil yang berkualitas. Nah, ini dia berkualitas, kualitas nabrak. Pada gak sopan cuy ya. Ini orang kan tadi ya yang nabrak gue. Sini loh.
Makan tuh, makan. Oh, karena gameplay cuman kayak gini, jadi gue sekian aja gameplay dari gue. See you next time, bye.